Sebuah video menjadi viral di jagat maya, yakni momen unik seorang pekerja kantoran yang menyaksikan lamaran salah satu rekan kerjanya di kantor. Bagaimana tidak? Jika biasanya lamaran digelar di rumah, hotel, atau gedung pertemuan khusus, lamaran satu ini malah diadakan di ruang kantor bersama para pegawai lainnya saat jam istirahat kerja. Dalam video viral berdurasi 1 menit 48 detik yang diunggah pemilik akun TikTok @garysiput tersebut, terlihat sejumlah karyawan kantor kompak mengenakan kemeja kantor berwarna putih. Mereka membawa hantaran bersama seorang karyawan pria, yang tengah melamar rekan kerjanya, berbaju coklat susu. Video itu menampilkan suasana kantor yang ramai dan penuh keceriaan. Awalnya, video memperlihatkan juru bicara pria dan wanita yang saling beradu pantun bak prosesi pernikahan ala Betawi yang dipandu seorang karyawan berbaju batik, bermaksud menyampaikan maksud dari pria bernama Alex sebagai pelamar. Sang karyawan wanita yang dilamar, yang diketahui bernama Aul tersebut, tampak malu-malu dan salah tingkah, usai Alex menyerahkan sepiring kue hantaran kepadanya. Menariknya, usut punya usut ternyata lamaran ini hanyalah lelucon, karena keduanya baru saja berkenalan hari itu.